Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Di hadapan anda ini terdapat dua peranti dan dua jenama yang memiliki spesifikasi paling teratas yang terbaik yang boleh ditawarkan mengikut jenama masing-masing, iaitu peranti Samsung Galaxy Note 10 dan juga iPhone 11 Pro Max. Kedua-dua peranti ini memiliki spesifikasi yang cukup menarik, bukan sahaja spesifikasi dalaman tetapi luaran seperti kamera, pengecasan dan sebagainya. Baiklah, video kali ini kita akan membezakan ataupun menguji kepantasan terhadap dua sistem operasi, iaitu iOS dan juga Android. Kedua-dua peranti ini memiliki sistem operasi yang paling terbaru, iaitu One UI 2.0 Android 10 pada Samsung Galaxy Note 10 dan iOS 13 pada peranti iPhone 11 Pro Max. Ini kita akan mulakan ujian kami. Terdapat 5 ujian yang kami akan tunjukkan kepada anda. Ujian yang pertama kami akan menguji kepantasan terhadap kedua-dua peranti ini adalah aplikasi yang terbina ataupun aplikasi yang kami memuat turun sama ada untuk gunakan ataupun tidak dan sesuai untuk ujian ini. Antaranya adalah yang kami telah pun susun di hadapan anda, iaitu Chrome, Instagram, Play Store dan sebagainya. Tanpa membuang masa lagi, mari kita uji setiap aplikasi apabila memuka menggunakan sistem operasi yang berbeza ini. Pertama sekali adalah Chrome. Dan nampak gayanya Samsung Galaxy Note 10 Plus mendahului. Kemudian kita akan cuba Instagram. Nampak gayanya iPhone 11 Pro Max dapat membuka Instagram dengan lebih pantas. Aplikasi App Store ataupun Google Play Store, iPhone masih lagi pantas. Twitter, Samsung Galaxy Note 10 Plus memenangi segmen ini ataupun aplikasi membuka aplikasi ini. Seterusnya adalah Netflix. Samsung nampak gayanya juga mendahului Spotify. Kedua-duanya nampak gayanya memiliki kepantasan yang sama apabila membuka aplikasi Spotify. Seterusnya adalah Google Maps. Jika anda lihat di sini, iPhone 11 Pro Max dapat membuka Google Maps dengan lebih pantas berbanding Samsung. Sama juga dengan aplikasi Gallery. Dua nampak gayanya sama sahaja antara masa kedua ini. YouTube. Ya, Samsung Galaxy Note 10 Plus memenangi apabila membuka YouTube. Kemudian TikTok. Nampak gayanya iPhone lebih pantas membuka aplikasi TikTok. Kemudian kita akan terus membuka Shopee. Nampak gayanya iPhone lebih pantas membuka aplikasi Shopee. Lazada. Sama juga, iPhone lebih pantas. Jadi itu sahaja aplikasi yang kami uji untuk kepantasan membuka aplikasi. Anda sendiri dapat menilai keperluan anda sendiri, yang manakah aplikasi manakah yang sesuai untuk anda gunakan apabila menggunakan peranti untuk memfokuskan terhadap satu set aplikasi. Seterusnya adalah kami akan menguji membuka website, yang mana kami akan menguji kepantasan menggunakan wifi yang sama, menggunakan browser yang sama, tetapi bagaimanakah mereka memuat turun segala informasi dan juga grafik ataupun gambar, video dan sebagainya apabila melihat pada laman web sesuatu website itu. Jadi, yang pertama kita akan membuka laman web Amans. Kita akan tambah satu lagi website di sini. 1, 2, 3. iPhone lebih pantas. Kemudian kita akan pergi kepada website Netflix. Sama, nampak gayanya di sini iPhone lebih pantas membuka website Netflix. Kemudian kita akan pergi kepada ESPN. 1, 2, 3. Nampak gayanya iPhone lebih pantas membuka website ataupun laman web, mana-mana laman web yang kami uji. Seterusnya kita akan menguji membuka laman web Fashion Valet, kerana kami pasti ramai antara anda suka membuka website ini. 1, 2, 3. Dan nampak gayanya sekali lagi iPhone lebih pantas menggunakan Google Chrome berbanding Samsung Galaxy Note 10 Plus. Jadi berakhirnya ujian kepantasan membuka aplikasi dan beberapa laman web. Seterusnya kita akan menguji bagaimana kedua-dua peranti ini memiliki asisten mereka sendiri, seperti Samsung Galaxy Note 10 Plus memiliki Bixby, manakala iPhone 11 Pro Max menggunakan Siri sebagai pembantu maya mereka. Jadi kita akan menguji kedua-dua pembantu maya ini menyelesaikan beberapa masalah dan menanyakan sedikit tentang apa yang berlaku. Pertama sekali, kita akan cuba menyelesaikan masalah matematik. Okey, baiklah. 1000 minus 300 times 4 plus 8 divided by 20.
It's -199.6. Nampak gayanya kedua-dua kalkulator ini dapat menjawab soalan yang sama dan dapat keputusan yang sama. Seterusnya kita akan menanyakan beberapa soalan seperti Malaysia. Who is the Prime Minister of Malaysia? Mahathir Mohamad is the Prime Minister of Malaysia. Who is the Finance Minister of Malaysia? Here's what I found. Nampaknya tidak mendapat sebarang jawapan sama ada nama ataupun sebagainya. Kita akan terus kepada soalan seterusnya. What is the Pythagoras theorem equation? Here's what I found. Okay, here's the summary of what I found. It is called the Pythagoras theorem. It can be written in one short equation. B2 plus B2 equals C2. Note, C is the longest side of the triangle. And B are the other two sides. Nampak gayanya Bixby dengan bijaknya dapat menjawab persoalan di mana equation untuk Pythagoras theorem, dan manakala Siri tidak dapat menjawab soalan ini. Find me the nearest gas station. Okay, here's what I found. Siri nampak gayanya dapat mencadangkan beberapa gas station ataupun petrol pump di kawasan saya duduk. Jadi Bixby nampak gayanya tidak. Dia tidak dapat mencadangkan apa-apa gas station yang terdapat berdekatan ataupun kesekurang-kurangnya mencari menerusi Samsung browser. Kemudian kita akan terus menanyakan beberapa soalan yang agak rumit ataupun masalah matematik yang sedikit rumit pada pendapat kami sendiri. If I have RM10,000 and spend RM5,000, how much do I have left? I found this on the web. Nampak gayanya tidak dapat menjawab soalan kedua-dua. Pembantu maya tidak dapat menjawab soalan saya sendiri ataupun soalan yang bagi kami tidak begitu rumit, tetapi bagi pembantu maya ini agak sukar. Baiklah, seterusnya kita akan menguji membuka aplikasi ataupun menyah kunci peranti menggunakan Face Unlock. Kedua-dua peranti ini memiliki Face Unlock, tetapi sistem yang agak berbeza, yang mana pada iPhone 11 Pro Max memiliki satu sistem di bahagian atas yang dipanggil depth sensor ataupun depth camera yang dapat mengesan bentuk wajah, color kulit, menutup mata dan sebagainya. Manakala pada Samsung Galaxy Note 10 Plus hanya memiliki satu kamera hadapan yang dapat mengesan wajah. Jadi lihat bagaimanakah kedua-dua peranti ini dapat menyah kunci peranti dengan pantas ataupun tidak, yang mana kita akan melihat menerusi kunci yang terdapat pada bahagian logo ataupun bahagian bawah kamera peranti ini sendiri. 1, 2, 3. Nampak gayanya iPhone 11 Pro Max lebih pantas walaupun memiliki sistem yang agak rumit. Antara kelebihan sistem ini adalah ia dapat membeli atau membeli aplikasi, membuka aplikasi bank dan sebagainya menggunakan sistem ini saja. Manakala pada Samsung Galaxy Note 10 Plus tidak dapat melakukan itu dan hanya dapat menggunakan authentication menerusi fingerprint sahaja. Yang mana kali ini kami rasakan iPhone 11 Pro Max menjuarai kategori membuka ataupun menyah kunci peranti dengan lebih pantas dan sistem yang lebih tersusun yang dapat diintegrasikan bersama dengan aplikasi perbankan yang ada pada sistem mereka. Seterusnya adalah kelebihan memainkan pemuah pada kedua-dua peranti ini kerana ini adalah peranti kelas mature. Pada Samsung Galaxy Note 10 Plus, ini dilancarkan bersama aplikasi pemuah yang eksklusif seperti Fortnite. Tetapi kami akan lihat PUBG Mobile terlebih dahulu. Pada tetapan Samsung Galaxy Note 10 Plus ini, anda dapat lihat grafik yang ditawarkan hanyalah HDR dan pada tetapan frame rate ataupun kadar segar semula sehingga ultra sahaja. Manakala pada iPhone 11 Pro Max, pada tetapan grafik anda dapat lihat ini dapat menawarkan grafik sehingga HDR, dan kelebihan pada peranti ini adalah ia dapat menawarkan frame rate ataupun kadar segar semula sehingga extreme ataupun 60fps, di mana di sini ia dapat memberi kelebihan pada peranti iOS berbanding Samsung Galaxy Note 10 Plus ataupun peranti Android itu sendiri. Seperti yang kami cakapkan tadi, Samsung Galaxy Note 10 Plus dilancarkan bersama pemuat eksklusif iaitu Fortnite. Anda boleh memuat turun aplikasi ini pada Samsung Gallery Store dan dapat lihat di sini ia dapat melancarkan ataupun menjalankan grafik pada tetapan grafik sehingga 60fps, yang mana ini adalah eksklusif untuk beberapa peranti Android sahaja, yang mana Samsung Galaxy Note 10 Plus adalah tersenarai. Pada iPhone 11 Pro juga, walaupun tidak memiliki pemuat yang eksklusif seperti Samsung Galaxy Note 10 Plus, Fortnite dapat memainkan
frame rate setinggi 60fps juga sama seperti Samsung Galaxy Note 10 Plus, jadi tidak dapat membezakan antara kedua. Walaupun peranti iPhone 11 Pro Max dapat memainkan frame rate lebih tinggi apabila bermain PUBG, tetapi pada aplikasi ini Samsung tidak ada kelebihan ataupun boleh katakan sama saja antara dua ini. Baiklah, yang seterusnya kita akan terus pergi kepada Geekbench 5. Anda sendiri kenal, ini adalah antara salah satu ujian yang kami akan tunjukkan kepada anda apabila membuat ulasan peranti tersebut. Pada aplikasi Geekbench Score, anda dapat lihat skor yang telah pun kami tetapkan, kami setkan, kami uji. Di sini anda dapat lihat single core pada iPhone 11 Pro Max yang menggunakan chip pemproses A13 Bionic dan Exynos pada Samsung Galaxy Note 10 Plus, single core 724 saja, manakala iPhone 11 Pro Max 1334, lebih tinggi. Sama juga seperti multi-core yang sebelum ini didahului oleh Android, tetapi nampak gayanya telah dilangkaui oleh iPhone, setinggi 3190, manakala peranti Samsung Galaxy Note 10 Plus hanya 2573 sahaja. Ketinggalan agak banyak untuk peranti Android ini sendiri, walaupun memiliki 12GB RAM dan iPhone hanya 4GB RAM sahaja. Bagaimana ini Samsung? Bagaimanakah ini Android? Seterusnya adalah AnTuTu Bench. Sama juga, ini adalah tujuan untuk menguji grafik. Fokuskan kepada grafik. Di sini, Samsung Galaxy Note 10 Plus memiliki skor 454,900, yang manakala iPhone 11 Pro Max menggunakan A13 Bionic 562,000 Geekbench score, yang mana lebih tinggi berbanding Samsung Galaxy Note 10 Plus. Jadi apakah pendapat anda apabila melihat kesemua skor ini? Walau bagaimanapun, kedua-dua Geekbench score ini tidak dapat menggambarkan penggunaan sebenar apabila anda menggunakan peranti. Jadi anda harus memberi peluang terhadap kedua-dua iOS ataupun Android yang manakah anda suka apabila menggunakannya dalam jangka masa yang lama. Apa pendapat anda tentang semua ujian yang kami telah tunjukkan kepada anda? Adakah ini akan memberi kesan apabila anda ingin memilih antara kedua-dua peranti ataupun tidak? Sila tinggalkan komen di bawah. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.